Hai, anda bersama kami di Amans. Kami pasti anda semua sedang dalam dilema untuk memilih peranti gaming yang bakal anda miliki dengan pengenalan ROG Phone 3. Jadi, di tangan kami ini terdapat dua peranti gaming hebat yang popular, iaitu Black Shark 3 Pro dan ROG Phone 3. Kedua-duanya memiliki spesifikasi tertinggi variasi mereka. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, kami akan mulakan perbandingan kedua-dua peranti ini dari segi perspektif gaming sahaja agar memudahkan anda untuk memilih kedua-dua peranti permuah ini. Pertama sekali, ramai yang mungkin akan mempunyai pandangan yang berbeza iaitu skrin. ROG Phone 3 mempunyai skrin yang paling kecil di antara dua iaitu 6.59 inci, tetapi ia membawakan kadar segar semula tertinggi sehinggalah 144Hz. Bukan itu sahaja, ROG juga telah menyenaraikan kesemua aplikasi permuah yang menyokongnya. Namun, kami sedikit ragu-ragu anda dapat lihat perbezaan antara pendahulunya seperti 120Hz dan skrin 144Hz terkini. Kita lihat pula pada peranti Black Shark 3 Pro menggunakan skrin sebesar 7.1 inci dan boleh dikatakan antara yang paling besar pada mana-mana peranti yang wujud ketika ini kerana sama saiznya seperti sebuah tablet sejenis mini. Resolusinya juga adalah paling tinggi, Quad HD Plus, sama seperti peranti Samsung Galaxy S20 Ultra. Walau bagaimanapun, ia hanya menempatkan kadar segar semula 90Hz lebih tinggi berbanding pendahulunya, tetapi masih lagi dikira rendah untuk peranti kelas gaming. Walau bagaimanapun, kedua-dua peranti menyokong kadar touch sampling rate yang tinggi sehingga 270Hz akan mengesan tindak balas jari anda pada skrin dengan cepat dan sangat efisien. Bercakap mengenai spesifikasi pula, ramai yang akan mula bandingkan antara dua prosesor. Kali ini, di bawah bumbung dan siri yang sama iaitu Snapdragon 865. ROG Phone 3 memuatkan versi yang lebih terbaru dan yang memfokuskan gaming iaitu 865 Plus. Di sini, clock speed boleh melangkau 3.1 GHz yang mana versi biasa hanyalah 2.84 GHz sahaja. Selain daripada itu, RAM yang dibekalkan pada ROG adalah 16GB memberi ruang yang cukup luas memainkan permuah sambil membuat multi tugasan yang lain. Manakala, Black Shark 3 Pro pula menggunakan Snapdragon 865 versi biasa yang ada pada kesemua peranti kelas mercu di luar sana. Clock speed yang asal 2.84 GHz masih juga dikira tinggi dengan jumlah teras yang sama membuatkan Black Shark 3 Pro juga sesuai untuk memainkan permuah dengan baik. Akan tetapi jumlah RAM yang dibekalkan sedikit lebih rendah 12GB adalah paling tinggi dalam kategorinya. Kemudian kita akan lihat pula pada sistem penyejuk. ROG Phone 3 menggunakan sistem penyejuknya sendiri dipanggil Game Cool 3. Ia mempunyai beberapa lapisan yang akan membuatkan peranti ini kekal sejuk dan antara lapisan tersebut adalah grafite, 3D vapor chamber dan heatsink yang cukup besar. Kesemua kombinasi ini akan membolehkan chip berfungsi dengan lebih efisien pada suhu yang lebih rendah. Bagi peranti Black Shark 3 Pro pula, ia menamakannya sebagai Sandwich Liquid Cooling System. Agak kurang profesional jika didengar, namun ia dapat berfungsi dengan sangat baik mengandungi thermal graphite sheet, copper alloy shelter dan liquid cooling pipe. Sistem ini mempunyai beberapa lapisan yang sama dan sudah tentu ia akan menambahkan lagi ketebalan peranti dan juga beratnya. Antara kelebihan peranti gaming ini sudah tentunya mempunyai butang lebih bagi memberi kesenangan kepada pemain untuk membuat pergerakan yang pantas. Contohnya seperti menarik picu, menekan lompat dan sebagainya. Pendek kata, memerlukan butang khas dan pantas. Dengan ini, ROG menggunakan kaedah butang kapasitif dipanggil Air Trigger 3. Fungsi baru telah ditambah seperti slide, swipe, malah continuous trigger untuk memudahkan lagi pemain apabila menjalankan aplikasi permuah. Black Shark 3 Pro pula menggunakan kaedah butang pop-up, mengandungi motor yang akan menaikkan butang apabila permuah dibuka dan tidak mengganggu ketika hanya menggunakan untuk aktiviti harian biasa. Di sini, anda akan dapat merasa sendiri setiap kali butang ini ditekan dan bukan seperti butang kapasitif yang ada pada ROG Phone 3. Dari segi sambungan, ROG Phone 3 memiliki sambungan yang paling banyak dalam mana-mana peranti walaupun bukan dalam kategori gaming. 3 USB Type-C untuk tujuan pengecasan dan aksesori yang menyokongnya. Walaupun terdapat banyak port sambungan ini, hanya 2 sahaja yang berfungsi untuk memindahkan data dan pengecasan serta tiada pilihan untuk memasukkan 3.5mm biji audio. Peranti Black Shark 3 Pro pula hanya mempunyai satu sambungan USB Type-C tetapi ia menyediakan 3.5mm biji audio yang mana ROG telah membuang sambungan ini pada peranti baru mereka. Dari segi perisian yang disediakan pula, untuk melihat kesemua kelebihan apabila membuka aplikasi permuah, pada ROG Phone 3 dipanggil X-Mode. Di sini anda boleh aktifkan chip ini sehingga 3.1 GHz. Ia akan mengutamakan aplikasi permuah, mengawal warna lampu pada logo dan sebagainya
Tetapi untuk mengaktifkan CPU pada kelajuan tertinggi, anda perlu menyambungkan aksesori kipas penyejuk yang disediakan di dalam kotak ROG Phone 3 ataupun dinamakan sebagai Aero Active Cooling. Bagi peranti Black Shark 3 Pro pula, mempunyai mode dipanggil Shark Space. Sama seperti ROG Phone 3, boleh mengaktifkan semua mode gaming yang tersedia. Yang berbeza di antara ROG dan Black Shark adalah ROG lebih fokuskan berwayar, manakala Black Shark 3 Pro pula menggunakan aksesori tanpa wayar, tetapi masih memerlukan wayar jika ingin memainkannya dengan lebih lama. Bateri juga penting, di mana ROG meletakkan bateri yang paling besar dalam siri kali ini, iaitu 6000 mAh. Katanya lagi, ini bagi memudahkan pengguna untuk kekal produktif sama ada memfokuskan kepada pemuat ataupun tugasan harian, tidak akan terkesan dengan masa penggunaan skrin, terutamanya pada kadar segar semula 144Hz. Aksesori kipas untuk menguasakannya dan CPU yang pantas selalu menggunakan tenaga yang banyak. Black Shark 3 Pro pula membekalkan bateri sebesar 5000 mAh. Ya, bukanlah yang terbesar di sini, namun tidak bermakna ia tidak dapat bertahan dengan lama. Tambahan lagi, skrin yang digunakan hanyalah 90Hz, tidak sepantas ROG. Kipas penyejuknya pula menggunakan sambungan yang berasingan serta chipnya yang bukan versi lewah jam seperti ROG Phone 3. Dari segi pengecasan pula, ROG Phone 3 masih menggunakan kaedah yang lama, teknologi QC4 daripada Qualcomm setinggi 30W untuk bateri berkapasiti 6000 mAh. Kalau diikutkan, ia bukanlah perlahan untuk peranti ini, tetapi akan memberi kelebihan pada peranti Black Shark 3 Pro yang sudah pun menggunakan kuasa pengecasan menyokong sehingga 65W. Tambahan lagi, untuk versi Black Shark 3 Pro, mereka turut memberi pilihan untuk menggunakan pengecasan secara bermagnet. Ini akan memberi kesenangan kepada pemain supaya tidak mudah tertarik wayar pengecasan sewaktu bermain. Selain daripada itu, kedua-duanya mempunyai kelebihan yang tersendiri. Bermula daripada rekaan yang menyeluruh, ROG kelihatan masih lagi mengekalkan design language-nya sendiri seperti garisan yang tajam, logo RGB yang besar, manakala Black Shark mengubah sedikit rekaan kali ini dengan menempatkan panel kaca yang kelihatan seperti lubang, dan ia membuatkan peranti ini kelihatan sangat besar. Dari segi fungsi, kami sangat sukakan butang pop-up yang disediakan oleh Black Shark, tetapi Air Trigger memberi pelbagai kustomasi yang mana kami pasti ramai pengguna akan suka. ROG Phone 3 dijangka akan dijual pada tanda harga sama seperti pendahulunya, iaitu RM4,499, variasi 16GB RAM dan storan 512GB. Manakala Black Shark 3 Pro pula secara rasmi dijual pada tanda harga RM4,199 untuk versi 12GB RAM dan storan 256GB. Apa kata anda dengan dua peranti gaming yang hebat ini? Adakah anda gemar bermain pemuah dan sememangnya sedang masih lagi memilih antara kedua peranti? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.